Semangat pagi. Oke, perkenalkan kami dari Sarana Prima Lestari. Kali ini kami coba menyampaikan untuk produk-produk safety yang akan dipakai di dunia perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Ya, ada safety APD untuk tim pemanen, juga untuk tim semprot, yang mana itu pasti akan dipakai, seharusnya dipakai di keseluruhan keseharian dalam mereka bekerja. Pertama-tama kami sampaikan untuk sarung tangan untuk pemanen, yaitu sarung tangan Clean Guard G40 Latex. Untuk sarung tangan ini akan menambah daya cengkram dan melindungi tangan ketika kita harus memegang sesuatu yang tajam ya. Seperti kita tahu, para pemanen itu biasanya peralatan-peralatan panen itu kan kita ada yang pakai di pokok-pokok yang tinggi itu, yaitu gala. Ya, dengan gala itu pemanen harus mengeluarkan tenaga untuk mencengkram dan untuk menarik gala tersebut. Nah, dengan sarung tangan ini, itu akan sangat membantu mereka. Karena sarung tangan ini akan menambah daya cengkram para pemanen. Juga sarung tangan ini akan melindungi ketika para pemanen harus mengangkat buah, ya. Karena seperti kita tahu, buah-buah itu ada banyak duri-durinya. Ketika memakai sarung tangan ini, dengan cara pengangkatan yang benar, itu akan melindungi tangan dari tajamnya duri. Juga kegiatan-kegiatan pruning yang mana akan ada pelepah-pelepah yang ditaruh yang harus dirapikan dengan menggunakan sarung tangan ini, ketika pemanen mengangkat pelepah itu mereka akan terlindungi dari tajamnya duri-duri pelepah tersebut. Oke, yang selanjutnya, oh ya saya lupa, jadi sarung tangan ini itu mampu bertahan sampai 2-3 bulan dengan maintenance yang benar. Di sini saya juga coba menyampaikan untuk setiap sarung tangan, semua sarung tangan karet seperti ini itu harus dicuci ya ketika selesai digunakan. Dan cara pencuciannya adalah sarung tangan ini harus ada dalam posisi terpasang di tangan, yaitu seperti ini. Nah, ketika terpasang di tangan kita cuci seperti cuci tangan saja. Menggunakan sabun dengan pH yang rendah supaya tidak asamnya tinggi, sehingga sarung tangan ini tahan lama. Dan setelah dibilas dengan air, yang tidak kalah penting yaitu teknik penjemurannya. Semua sarung tangan karet itu harus dijemur dengan posisi jari menghadap ke atas seperti ini. Tidak boleh seperti ini karena akan menggenang airnya, menampung air di sini ya. Juga tidak boleh dilipat seperti ini seperti kita menjemur pakaian. Karena ketika dilipat seperti ini, ketika sarung tangannya kering, itu dia akan kelipat di sini ya. Jadi itu akan membuat sarung tangan ini cepat rontok. APD berikutnya untuk kemana itu kacamata. Seperti kita tahu, untuk buah sawit sendiri itu ada duri-durinya ya. Jadi ketika sang pemanen itu narik buah, biasanya ada duri-duri halus yang berterbangan yang sangat resiko yang sangat tinggi untuk masuk ke dalam mata. Ini adalah kacamata V20 Clean Guard Purity Anti Fog. Ya, jadi anti fog di sini saya jelaskan dulu, bukan anti fog itu bukan berarti tidak bisa berembun. Selama yang memakai itu manusia, pasti kan uap embun itu keluar dari dalam tubuh manusia. Tapi ya, anti fog itu adalah ketika kacamata ini berembun dan kita lepas, cukup dikipas-kipaskan seperti ini saja dan dia fognya akan hilang. Untuk kacamata ini sendiri, dia memiliki sertifikat internasional yaitu ANSI Z87, yang mana memang rata-rata keseluruhan kacamata safety itu memiliki ANSI Z87. Bedanya adalah kalau kacamata ini dia memiliki ANSI Z87 Plus. Jadi memiliki perlindungan yang lebih dibanding kacamata-kacamata safety lain. Oke, kali ini kita memiliki sarung tangan G80 Nitrile, yaitu Clean Guard, keluar dari Clean Guard juga mereknya dari Kimberly Clark. Ya, untuk sarung tangan ini dipakai oleh tim semprot untuk melindungi tangan kita dari paparan zat kimia, yang mana kita sering menemukan di kegiatan menyemprot. Juga biasanya suka digunakan di itu sih tim pemanen untuk menabur pupuk. G80 ini dia memiliki kelebihan bahannya nitrile, karena sering kita temukan itu adalah sarung tangan yang berbahan latex. Tapi akhir-akhir ini memang sarung tangan yang berbahan latex itu diindikasikan menjadi salah satu penyebab alergi pada kulit manusia. Sehingga ketika sarung tangan latex kita gunakan dalam jangka waktu yang lama, dalam kondisi yang panas, itu akan membuat tangan kita iritasi. Bedanya adalah nitrile tidak memiliki resiko tersebut. Ditambah lagi di bagian dalam sarung tangan ini bahannya semi katun.
bukan berarti tidak bisa berkeringat, karena manusia pasti berkeringat. Yang membuat beda adalah walaupun kita berkeringat, sarung tangan ini tidak akan membuat tangan kita nempel sehingga ketika dilepaskan itu tidak akan kesusahan dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit kita, ya. Dan sarung tangannya sangat nyaman untuk dipakai. Di bagian telapak tangan juga ada grip-grip, ada pattern-pattern untuk membuat tidak mudah slip, tidak mudah licin ketika kita memegang sesuatu. Oke, kita lanjut ke sarung tangan G40 poliuretan. Sarung tangan ini biasanya sih lebih digunakan pada bidang mekanikal atau di pabrik, ya. Karena sarung tangan ini memiliki fitur-fitur yang membuat ketika kita memegang sesuatu yang terpapar oli ataupun solar, itu dia tidak licin, bahkan semakin keset. Tapi dari semua sarung tangan ini memang tidak disarankan, sangat tidak disarankan untuk dipakai ketika kita membawa kendaraan bermotor, karena akan menimbulkan risiko yang sangat tinggi ketika kita menggunakan sepeda motor. Berikutnya yaitu helm. Kami di sini memiliki helm dengan merek SOS. Juga helm ini memakai sistem fast track sehingga memudahkan kita untuk mengejas atau nyetel lah, supaya pas di kepala kita, ya. Helm ini juga memiliki standar ANSI dari Amerika, sehingga kita yakinlah dengan produk dengan standar tersebut pasti memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Ya, itu tadi adalah pemaparan mengenai produk-produk safety yang standar, ya. Memang ada juga produk-produk safety APD yang bisa kita gunakan di luar sana. Tapi APD-APD yang kami sampaikan tadi adalah APD-APD dengan standar internasional. Sehingga ketika suatu kebun itu memiliki kewajiban untuk mengikuti ISPO atau RSPO, APD-APD ini adalah yang sangat cocok dipakai karena memang memiliki sertifikasi yang menunjang. Ya, oke. Begitu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam semangat, safety first.